Unjuk rasa pedagang kaki lima di Majalengka, Jawa Barat ricuh. Massa menuntut pemerintah Kabupaten Majalengka mengakomodir lapak PKL. Puluhan pedagang kaki lima berusaha menerobos petugas gabungan dari unsur Polri dan Satpol PP dalam aksi unjuk rasa di Gedung Pendopo Majalengka. Massa bahkan berusaha mendorong petugas dan membuka gerbang. Unjuk rasa ini menuntut pemerintah Kabupaten Majalengka agar mengakomodir dan memberi lapak PKL setelah dilarang berjualan di alun-alun Majalengka. Gawai di alun tempatkan yang di yang lain, tapi yang aman. Sementara ini gimana? Sementara ini masih kena kucing-kucingan. Kenapa? Karena ada Satpol PP bubar, ada Satpol PP masuk. Artinya itu diusir oleh Satpol PP ketika masuk ke alun-alun itu gimana? Masuk ke alun diusir sama Satpol PP, katanya mau disemprot. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menempatkan lokasi untuk PKL di belakang Gedung Wakil Rakyat, namun belum dimaksimalkan oleh pedagang kaki lima. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.